Hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal mengapa ada manusia kat dunia ni zalim eh? Bapa sisi iman. Sisi iman tak dapat menahan sayu hati dan mengalirkan air matanya setelah menerima komen yang agak keras dari juri Mas Idayu di pentas rancangan reality baru-baru ini. Penyanyi yang mempunyai pelajaran peringkat Master in Music ini ternyata amat kecewa sehingga mengambil keputusan untuk tidak melancarkan album yang sepatutnya dilancarkan pada bulan Februari. Semangat sisi iman bagaikan sudah patah setelah apa yang terjadi dan mahu let go album itu secara kos sahaja. Melihat keputusan dari sisi iman itu, ayahnya turut kecewa. Menerusi satu posting di Instagram, ayah sisi iman, Kamil, turut sedih melihat keadaan anaknya itu yang sudah patah semangat ketika ini. Dia mulanya amat excited untuk lancarkan album pada 2 Februari ini. Dah rancang macam-macam, siap dah book dengan para wartawan semua. Tetapi runtun hati ini bila terbaca keputusan dari sisi Anak seperti yang ditulis oleh dia di IG. Kenapalah ada juga manusia di dunia macam ni, zalim ya. Nah, impaknya memang amat besar sampai bahkan memusnahkan impian seorang ayah yang nak tengok anaknya berjaya. Bertahun dah aku tunggu. Sebagai seorang ayah, dia juga akui terasa apabila ada orang lain yang memarahi anaknya. Masa dia kecil, Pak Long dia ada marahnya sebab Sisi suka menjerit. Masa tu memang aku terasa hati, tapi tu Pak Long dia. Ada hubungan keluarga, aku masih boleh terima. Tapi aku tertanya, kalau orang luar buat macam tu, adakah aku masih boleh terima? Dalam pada itu, ayah Sisi Iman juga mendedahkan anaknya itu ada meminta restu dan kebenaran untuk menggunakan wang simpanan untuk buat album berkenaan. Dia kata, ayah bonda selama 9 tahun dalam industri, belum pun Sisi beli beg tangan mewah. Boleh tak kalau kakak guna wang berkenaan untuk rakam album sendiri? Aku sebagai ayah tak teragak-ragak, merestuinya tak kisahlah apa juga kosnya. Itulah kenyataan dari ayah Sisi Iman. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.